Nikita Mirzani mengaku sudah menyiapkan surat wasiat beberapa bulan lalu. Ia mengungkapkan hal itu ia lakukan demi mencegah perpecahan dalam keluarganya, terutama di antara anak dan adiknya. Jadi beberapa bulan ini, aku sudah buat surat wasiat sebenarnya untuk anak dan adik aku, kata Nikita Mirzani ketika jadi bintang tamu FYP di Trans 7, Kamis 18 Agustus. Aku enggak pengin ketika nanti aku sudah enggak ada, anak aku pada rebutan harta, tuturnya Irfan Hakim selaku pemandu acara kemudian menanyakan hal-hal yang Nikita Mirzani tulis dalam surat wasiat tersebut. Ia menegaskan bahwa hidupnya saat ini hanya untuk ketiga anak dan adiknya. Nikita Mirzani juga mengungkapkan keinginan sang anak terus mengenyam pendidikan yang baik dalam pertumbuhannya. Artis bernama lengkap Nikita Mirzani Mawardi ini memiliki tiga anak, yakni Laura Meizani Mawardi atau yang akrab disapa Loli, kemudian Askara Kila Mawardi dari pernikahannya dengan Sajat Ukhra.